シュートは必ず決めてみせる。止めてやる。Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Action Pack. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, teman-teman udah keluar ya Samurai 97 baru ya, trio Japan. Ini ada Sano, Sorimachi, Takeshi Kishida ya. Kita lihat secara cepat teman-teman. Ya, jadi ternyata tiga-tiganya dapat Hidden Evo. Ya, tiga-tiganya dapat Hidden Evo, tapi enggak semuanya dapat Solidarity ya. Oke, Sano itu skill type Japanese, all stat plus 17%, acrobatic pass, most dribble sama direct acrobat volley, attack 21.000 ya, lumayan ya untuk ukuran Sano ya. Forward sama AM, ada pasifnya low ball ya. Oke, rain resistant anti hujan, recover 50%. Dribble range enhance, terus skill block cancel 2 ya, tambah special skill force up Japanese player low flying special skill force plus 5%. Jadi buat teman-temannya yang Japanese ya, misalkan ada low flying shoot dapat 5% juga ya. Oke, Kazuki Sorimachi. Nah, Sorimachi dapat super solidarity merah. Ya, main skillnya shadow shoot ya, shadow shoot attacknya 19.000 ya, nggak kecilan dari Sano ya, tapi ini kayaknya lebih ke arah shoot gedenya. Ada fainting dribble, strong pass, super sub. Oh, super sub ya, 20% ya. Wah, ini kalau super subnya nyala mungkin mantep ya teman-teman ya, 20% lumayan loh. Ini buat kepake ke cup-cup nih mungkin nih ya. Oke, hidden skillnya snow resistant, skill block cancel 2 tetap ya kan, status handicap resistant 100% reduction. Oh, ini buat ke diri sendiri ya, sama combination Nita tambah 5% kalau ada Nita di dalam tim. Oh, ini 4 hidden skillnya 4 ya, kalau yang tadi 5 ya. Ya. Oke, Kishida ya, Takeshi Kishida ya, ada Takeshi Sawada, ada Takeshi Kishida ya. Kalau sekilas kalau dilihat mirip kayak Akai ya, memang ya rambutnya ya kan, bentuk mukanya ya, namanya aja beda nih. Determine interception. Wah, ini mirip apa, jangan-jangan sama ya kayak skillnya Ishizaki DC ya. Oke, defense 22.000 cuy, 22.000, physical 17.000, lumayan teman-teman, lumayan gede nih ya. Ada shark tackle juga ya, sebelumnya shark tackle itu kalau nggak salah cuma ada yang A ya apa B ya. Terus ada dribble juga, shark dribble, auto intercept 70% ya. Ini nggak ada detailnya, mungkin di mid atau di belakang ya, mungkin ini di semua area mungkin 70%. Oke, hidden skillnya bumpy ya, jadi ada hujan, ada snow, ada bumpy kali ini. Status down minus 10% to start for matchup opponent toughness type. Wah, ini kalau ketemu matchup yang warna merah pemain minus 10% ke semua status ya. Berarti kalau ketemu Tsubasa SDF versi 2 ya kan, ada Misaki yang jadul yang imba banget ya, mungkin ya antinya, mungkin ya counternya, mungkin shoot killer ya 100% kalau lawan low flying shoot sama high flying, berarti cuma bisa normal kalau ketemu normal shoot ya. Waduh, tapi ini nggak ada block ya, tapi ada kalau nggak salah ada Kishida baru ya block ya, tapi blocknya block C ya kalau nggak salah ya. Biasanya kalau model begini dikasih intercept ya, shoot dikasih intercept juga bisa ke block, bisa dapet ya. Contohnya kayak Pierre Junior Youth itu nggak pakai block pun bisa dapet nge-shoot karena plus 100% ya. Ini Hyuga
juga FBS, ada Sawada sama Ken. Oke, kita lihat dulu sebentar teman-teman yang lain sebelum kita gacha. Jadi menurut gue dari tiga yang baru, ya menurut gue pribadi paling bagus itu Takeshi Kishida ya, dibanding yang lain ya, meskipun yang lain juga oke lah, tapi menurut gue paling bagus Takeshi Kishida. Oke, Halloween Cup ada Intercept, gak ada lagi ya. Kita langsung gacha. Oh ya teman-teman, buat yang agak ragu ya untuk buang DB di sini apa enggak ya, jadi teman-teman harus perhatiin ya, harus perhatiin benar-benar butuh apa enggak ya main tim Jepang. Apalagi kalau gacha ini kan sebenarnya untuk cari tim skillnya aja ya teman-teman ya, Super Solidarity ya. Jadi dipikirkan karena DF-nya itu ya, karena DF-nya nanti Ramon Victorino biru sama siapa tuh? Alan Pascal hijau ya. Jadi gue jujur aja gue tertarik banget sama Pascal hijau ya. Pascal belum ada yang kuat banget untuk urusan shoot. Ya kan biasanya intercept sama passing. Nah, siapa tahu ini kali ini Pascal yang shoot, karena Pascal shoot itu ada yang merah tapi karena pasifnya sabun ya, block killer, jadi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kepake ya. Ya DF itu tinggal 3 hari lagi ya, tanggal 28, jadi teman-teman dipikirkan baik-baik atau enggak kalau masih mau gacha juga ya kan. Mungkin gachanya sampai step 1 sampai step 4 aja cukup. Nah, sisanya DB-nya disimpan buat DF ya, karena DF-nya dibagi 2 juga. Oke, kita keteng dulu ya. Ngomong-ngomong ketengan semua lagi suram nih. Wah, kita buka SSR tiket dulu. Ya, pemanis. Siapa tahu. Step 1 langsung dapat SSR ya. Jujur gue pengen ini ya teman-teman ya, gue pengen Solidarity hijau ya, karena gue bener-bener gak punya Solidarity hijau. Jadi kalau menurut gue Japan Solidarity itu udah paling bagus itu hijau sama biru, karena bisa kita otak-atik ya, bisa kita otak-atik. Yang imba-imba di perak kan banyak ya gitu, kalau kita Solidarity merah tuh agak susah ya teman-teman di otak-atik ya. Oke, step 1. Step 1 please. Wah, gila cuy. Ikuzo Tsubasa kan. Ikun. Ike! Twin shoot da! Ike, Tsubasa. Roberto. Hancur. Takut dulu. Kishida, please. Nah, udah dipilih nih gambarnya nih. Takeshi Kishida. Ah, Kishida. Ikuzo Tsubasa. Hui, Kyuga-kun. Waduh. Ganbatte ne. Hei, hei. Aduh. Sial. Nah nih 50% chance for one SSR, ayo dong. Nah nih lagi bau nih, lagi bau, ayo dong please, one SSR please, one. Waduh, gila, aduh suram, 3 step dong, woi, aduh, 50% cuy. Aduh, ampun. Lagi bau, cuy. Lagi bau.
Tidak bisa cuma dapat dua ini ujung-ujungnya. Itu pun karena SSR guaranteed lagi sial. Ayo dong, one SSR guaranteed. Kekun. Asu. Asu. Dua dong, dua. Aduh. Satu. Kita lihat nih siapa nih. Sorimachi. Sorimachi. Juga sih gue pengen juga ya teman-teman ya. Juga hijau ya FPS. Ini gimana bisa juga hijau nih? Awal-awalnya kagak dapet mulu. Nah, ada chance. Gila. Gila. Oke, Tsubasa. Lagi bau, bro. Oke. One carefully selected SSR player guaranteed. Aduh, jangan kasih Sorimachi, please. Kishida gitu kan. Nah, chance. Gila. Kun. Asu memang itu, Dred. Aduh, ditunggu terus tuh kata-kata itu. Susah banget ya keluar ya. Light. Wah, gila. Satu. Please. Ayy, dikasih dupe. Asu. Kacau. Oh, nongol Kishida itu. Kishida R lagi sial. Habis DB-nya teman-teman. Oke, segini aja videonya untuk kali ini. Ya, hari Minggu kita live teman-teman. Ya, 7:30. Sampai ketemu di next video.